الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمسلمين برحمه الله، beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha. Sudah menjadi lumrah masyarakat kita akan bersibuk diri mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Berbagai macam barang seperti pakaian, makanan, oleh-oleh dan barang lainnya dibawa walaupun terpaksa memenuhi beg dan kenderaan. Ada yang pulang di kenderaan sendiri, ada juga yang memilih untuk menaiki kenderaan awam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika persiapan pulang ke kampung halaman memerlukan persiapan waktu, tenaga, uang dan segala daya upaya yang kita mampu, maka bagaimana dengan persiapan kita menuju ke kampung halaman yang hakiki? Tidak lain dan tidak bukan, itulah kampung yang bernama negeri akhirat. Maka sudah selayaknya kita bersungguh-sungguh mempersiapkan bakal untuk pulang ke negeri akhirat, kerana akhir perjalanan negeri ini adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu nasibnya di akhirat kelak. Waktu kita tidak panjang, hanyalah satu perjalanan kehidupan seperti orang yang bermusafiran, yang berhenti rehat seketika sekadar meluruskan pinggang dan tulang belakangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذكر نفسكم ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan kita semua dapat pulang kampung akhirat dengan membawa bekal yang cukup, dan termasuk dalam kalangan mereka yang berbahagia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuja dalam suara yang penuh gembira. Allah taala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waghfir dhaata bainihim wa aslih baina qulubihim واجعل في قلوبهم ايمانا وحكما وثبتهم على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر القعده والمجاهدين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. يا الله انصر الى تصبرك مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات ستكرنيكم لك من هدايه من عنايه untuk melaksanakan perintahmu dan menjaga larangan-Mu. Ya Allah, berkatilah hidup hamba-hambamu yang melaksanakan tuntutan zakat dan ibadat wakaf. Sucikanlah hati dan jiwa mereka. Lindungilah hubungan kepada dan masyarakat daripada kekufuran dan kepakiran yang berpanjangan. Ya Allah, Engkau pilihlah negara kami, negara yang tercinta ini, negara Malaysia. Engkau jauhilah negara kami daripada bala bencana, wabak penyakit, guru hara, fitnah dan khianat. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara kami, kekalkan perpaduan kami. Semoga dengannya kami sentiasa hidup aman damai, makmur dan sejahtera sepanjang zaman. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami ibu yang maha mulia Paduka Seri Sultan Kerak Darul Tuan Sultan Nasir Mu'ishu bin Shah Ibn Mahmud Sultan Afzal Mahfud bin Shah Al-Mahfurlan dan Raja Permasyuri Kerak Darul Tuan Tuan Kuzara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'lam.
yang hukumlah lakum tazakkaru